warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Riahmi, mahasiswi pendidikan Islam anak usia dini STAI Yogyakarta. Hari ini saya akan mengajak anak-anak untuk belajar pengenalan lingkungan, yaitu mengenal macam-macam transportasi. Transportasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada transportasi darat, yang kedua ada transportasi udara, dan yang ketiga ada transportasi laut. Nah, sekarang yang pertama kita mau mengenal transportasi darat. Ada apa aja ya? Ada mobil, ada bis, ada motor, dan ada sepeda. Selain itu ada becak dan delman. Nah, sekarang yang kedua kita mau mengenal transportasi udara. Ada yang tahu? Iya, ada pesawat dan ada helikopter. Sekarang kita akan mengenal transportasi laut. Ada apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, ada kapal, ada sampan, dan ada perahu layar. Ada lagunya loh tentang kapal. Seperti ini lagunya. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Transportasi tadi yang membuat manusia untuk dimanfaatkan kita semua, untuk berpergian, untuk mengantar kita ke pasar, ke sekolah, dan lain-lain. Nah, anak-anak nanti juga bisa mengenal tempat jalannya. Kalau pesawat jalannya di mana? Di udara. Kalau bis berjalannya di mana? Di darat. Kalau kapal berjalannya di mana? Di laut. Oke, cukup sekian dari saya belajar hari ini. Ketemu lagi lain kali ya. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.